Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah wahdah wa ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida atau Ismail bin Kathir atau yang terkenal dengan sebutan Imam Ibn Kathir rahimahullah telah berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuka kitabnya dengan kalimat pujian. Maka Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Dan memulai penciptaannya dengan puji dalam firman-Nya, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan-nur. Segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi dan menjadikan berbagai kegelapan dan penerangan. Kemudian sesudah menyebut putusan terhadap ahli surga dan neraka, juga puji dalam firman-Nya, surah Az-Zumar ayat 75. Dan sesudah diputuskan di antara mereka dengan hak, wa qudiya bainahum bil haq, lalu dikatakan, wa qila alhamdulillahil rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Maka puji itu hanya bagi Allah sejak awal sampai akhir terhadap semua yang telah diciptakan atau yang akan diciptakan. Maka dialah yang terpuji dalam semua itu. Karena itu Allah menjadikan nafas ahli surga berbunyi tasbih dan tahmid kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 10. Seruan mereka dalam surga, da'wahum fiha subhanaka Allahumma. Maha suci engkau ya Allah. Sedang sambutan mereka adalah ucapan salam, salam keselamatan, kesejahteraan. Dan seruan yang akhir dari mereka adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian segala puji bagi Allah karena telah mengutus beberapa utusannya, yaitu sejak dari awal Nabi Adam, kemudian berturut-turut diutus para Rasul dan para Nabi-Nabi untuk menyampaikan berita gembira di samping peringatan yang tajam dan ancaman kepada manusia yang tidak mau mentaati atau menyembah Allah, supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman sesudah tibanya para Rasul itu. Dan Allah telah menutup Rasul-Rasul itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi dari bangsa Arab, kelahiran kota Mekah, yang memberi tuntunan ke jalan yang sangat jelas dan gamblang, diutus kepada semua umat manusia dan jin sejak diutus hingga hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nas inni rasulillah ilaikum jami'an. Katakanlah, hai semua manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semua. Aku di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad, ya, karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad
dalam surah Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Hai semua manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semua. Dan Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 19, Liyunzirakum bihi, untuk memperingatkan kepada kalian dan siapa saja yang sampai kepadanya ajaran ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus kepada orang kulit putih dan orang kulit hitam. Maksudnya Rasulullah diutus untuk segar semua golongan manusia di muka bumi, bukan hanya untuk bangsa Arab. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah kepada manusia dan jin untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya berupa wahyu, yang berupa kitab Al-Quran yang tidak dihinggapi kebatilan dari depan atau belakang, dari awal atau akhir. Benar-benar diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam, yang maha bijaksana lagi terpuji. Selanjutnya, tugas para ulama. Maka tugas kewajiban para ulama harus menggali dan mengungkap arti firman Allah dan mempelajari hikmah yang terkandung di dalamnya, kemudian mengajarkan dan menyebarkannya sebagaimana firman Allah surah Ali Imran ayat 187. Perhatikanlah, wa iz akhazallahu, perhatikanlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah menerima kitab Allah, harus menerangkannya kepada semua orang, semua manusia, dan jangan menyembunyikannya. Tiba-tiba mereka membuang janji itu di belakang punggung mereka, dan mereka menukar janji itu dengan kekayaan dunia yang sedikit. Maka sungguh busuk apa yang mereka terima. Surah Ali Imran ayat 187 ini memperingatkan kepada para alim ulama yang Allah telah berikan keberkahan ilmu, janganlah mereka bergeser niat yang awalnya ikhlas mendakwahkan agama, agama Allah, kemudian datang godaan dunia dan jabatan, akhirnya mereka melencengkan dakwah itu untuk kepentingan mencari dunia, mencari kekayaan. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah mencela ahli kitab, yaitu orang-orang yang mengerti kitab Allah lalu mengabaikannya karena semata-mata mengejar kekayaan dan keuntungan dunia. Karena itu, tugas kewajiban kita umat Islam menjauhkan diri dari apa yang telah dicela oleh Allah dan benar-benar menurut apa yang diperintah Allah, yakni mempelajari kitab Allah yang diturunkan kepada kita, kemudian mengajarkannya serta menghayati sedalam-dalamnya sebagaimana firman Allah. Alam ya'ni lillazina amanu, tidakkah telah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya kepada ajaran Allah dan apa-apa yang telah diturunkan Allah dari hak kebenaran. Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 16. Wa ma nazala minal haq, yang Allah turunkan itu adalah dari kebenaran, ya, hak tentang yang tentang kebenaran yang diturunkan Allah Maha Pencipta alam semesta. Dalam ayat ini Allah mengingatkan sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati, demikian pula dapat menghidupkan hati jiwa dengan iman dan melunakkannya sesudah menjadi keras. Hati manusia menjadi keras karena dosa dan maksiat. Hati manusia menjadi hidup dan lunak, lemah lembut karena iman amal soleh. Dan kepada Allah harapan kami semoga memberi petunjuk hidayahnya kepada kita semua. Sungguh Allah Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Selanjutnya, bagaimana cara tafsir yang terbaik? Cara tafsir Al-Quran yang terbaik. Dalam mukaddimah Imam Ibnu Katsir rahimahullah di kitab beliau Tafsir Quran, Ibnu Katsir ini
Beliau katakan dan menjawab pertanyaan tersebut, sebaik-baik dan setepat-tepat cara ialah menafsirkan ayat Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Sebab ada kalanya yang disingkat di suatu ayat itu diperinci dan diperjelas di ayat yang lain. Tetapi jika tidak mendapat pengertian dari ayat, maka kembalilah kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnatul Rasul adalah yang mensyarahkan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 64. Dan tiadalah kami turunkan kitab kepadamu, melainkan supaya kamu jelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Juga untuk menjadi petunjuk hidayah dan rahmat bagi kaum yang beriman. Karena itu pula Nabi bersabda, ala ini utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ingatlah sesungguhnya aku telah dituruni, diberi Al-Quran dan yang serupa dengan Al-Quran di samping Al-Quran, yakni sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Miqdam bin Ma'di Qarib radhiyallahu anhum. Sebab sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebagai wahyu yang turun kepada Nabi, hanya berbeda letaknya, sebagaimana firman Allah, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوهَىٰ. Dan tiadalah Nabi Muhammad itu berkata-kata menurut hawa nafsunya, tidak lain yang ia ajarkan semata-mata wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, yang diwahyukan Allah kepadanya, dalam surat An-Najm. Tujuannya supaya kita mencari tafsir Al-Quran, ayat Al-Quran dari ayat yang lain. Jika tidak dapat, maka carilah dengan sunnatul Rasul, hadis-hadis. Sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhum ketika Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman, berdakwah ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, dengan apakah engkau akan menghukum? Mu'az menjawab, dengan kitabullah, dengan kitab Allah, Al-Quran. Rasulullah bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatkannya? Mu'az menjawab, dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, jika anda tidak mendapatkan dalam sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'az menjawab, saya akan ijtihad sekuat pikiran saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya Mu'az sambil berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada apa yang memuaskan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Sunan dan Al-Musnad dengan sanad yang baik. Yakni, jika kita tidak mendapatkan tafsir ayat itu dari ayat Al-Quran, kemudian tidak menemukan keterangannya dalam sunnatur Rasul, maka kita mencari pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab para sahabat Nabi lebih mengetahui, sebab mereka mengetahui masa turunnya ayat dan sebab turunnya ayat dan keadaannya. Selain dari semua itu, mereka orang-orang yang ikhlas dan ahli takwa, sehingga mereka mempunyai paham yang baik, sempurna dan pengetahuan yang sehat, terutama ulama dan pemimpin mereka seperti Khulafaur Rasyidin yang telah mendapat hidayah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tiada ayat pun dari kitab Allah melainkan aku telah mengetahui di mana turunnya atau terhadap siapa turunnya. Karena itu sekiranya aku mengetahui ada orang yang lebih mengetahui daripadaku mengenai ayat dalam kitab Allah, sedang tempat orang itu dapat dicapai dengan kendaraan, pasti aku akan datang belajar kepadanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum berkata, biasa seorang di antara kami para sahabat jika belajar 10 ayat tidak melebihinya, tidak melewatinya, sehingga mengerti benar-benar arti dan cara melaksanakan ayat tersebut, mengamalkan ayat tersebut. Jadi para sahabat itu belajar Quran paling banyak 10 ayat. Mereka tidak tambahi,
kecuali mereka hafalkan 10 ayat itu lalu mereka amalkan. Baru mereka berikutnya mempelajari, menambah lagi 10 ayat berikutnya. Abu Abdurrahman As-Sulaim berkata, kami diberitahu oleh guru-guru yang mengajar Quran bahwa mereka dahulu belajar Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat, maka tidak minta tambah kecuali sesudah dipraktekkan cara mengamalkan dan menyesuaikan diri dengan tuntunan ayat tersebut. Dan diantara ulama sahabat ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum yang telah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wila, ya Allah pandaikan dia dalam agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir ta'wil Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik penerjemah Al-Qur'an yakni penafsir Qur'an adalah di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah wafat pada tahun 32 Hijriah, sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lanjut umur beliau, ya, sampai berusia berlanjut sesudah Abdullah bin Mas'ud wafat sekitar 36 tahun. Ibnu Abbas masih hidup dalam usia yang uzur dan bertemu kalangan tabi'in. Abu Wa'il berkata, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum mengangkat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum sebagai pimpinan haji. Maka ia berkhutbah, Ibnu Abbas berkhutbah menafsirkan surah Al-Baqarah atau surah An-Nur yang andaikan ketika itu didengar oleh orang-orang Rum, Persia dan Dailam, pasti mereka masuk Islam. Karena itulah maka As-Subdi dalam tafsirnya selalu menyebut keterangan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, sampaikan dari ajaranku walau hanya satu ayat, balighu anni walau ayah, dan ceritakan hal Bani Israel dan tidak berdosa, dan siapa berdusta atas namaku, siapa yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, maka hendaklah menempatkan dirinya dalam api neraka. Sebab Abdullah bin Amr ketika perang Al-Yarmuk mendapat dua gerobak kitab-kitab alkitab, maka dari itu ia sering membawa cerita alkitab sepanjang yang ia mengerti dari izin Nabi. Dan cerita Israelia tidak boleh disebut untuk bukti adanya persaksian sebagai saksi, tetapi tidak boleh dijadikan pegangan dan hujjah. Ya, cerita-cerita Israelia tidak dibolehkan untuk jadi pegangan atau hujjah. Yang ketiga, yang didiamkan yaitu yang tidak ada keterangan kebenaran pada kita dan tidak menyalahi apa yang ada pada kita. Maka terhadap yang demikian kita tidak percaya dan tidak mendustakannya, hanya boleh dijadikan cerita hikayat. Ya, kalau sifatnya cerita-cerita dari keterangan mereka. Seperti halnya banyak ikhtilaf tentang kisah-kisah, ya, nabi-nabi dari kalangan ahli kitab yang bercampur. Kalau orang yang tidak berilmu tidak dapat memisahkannya, ini dari Islam, dari Quran atau dari ahli kitab, karena tidak berilmu. Maka kita beragama ini harus berilmu, mengilmui, belajar sehingga kita faham apa yang kita anuti, apa aturan dan apa yang dilaksanakan, apa larangan, apa anjuran. Selanjutnya, larangan menggunakan ta'wil ra'yi, ya, dalam menafsirkan Al-Quran tanpa merujuk ayat Al-Quran yang lain, tanpa merujuk hadis-hadis Nabi yang sahih yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Jarir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengartikan ayat Al-Qur'an hanya dengan pendapatnya semata,
atau dengan dasar yang ia tidak mengetahuinya, maka hendaklah menempatkan dirinya dalam neraka. Jundub radhiyallahu anhum berkata bahwa Nabi telah bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi faqad akhadha faqad akhta." Siapa yang mengartikan ayat Qur'an semata-mata dengan ra'yihi, pendapatnya saja, akalnya saja, maka ia telah keliru. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Siapa yang berpendapat mengartikan ayat Al-Quran hanya semata-mata berdasarkan akal fikiran lalu bertepatan benar, maka itu pun salah. Ini hadis dalam riwayat yang lain ya, diriwayatkan Imam Tirmizi, Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Artinya dalam mukaddimah ini Imam Ibnu Katsir menyampaikan hujjah, argumentasi bahwa tentang tuntunan tafsir Quran yang terbaik, yang benar adalah ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain, atau ayat Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi yang sahih, atau ayat Quran ditafsirkan melalui ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat yang mempelajari langsung dari Nabi, ya, yang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran dan bertemu langsung dengan utusan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum berkata, langit yang mana akan aku yang menaungi aku, atau bumi yang mana yang dapat aku pijak jika mengatakan sesuatu dalam kitab Al-Quran yang belum aku ketahui. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum telah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin," siapa yang ditanyai suatu ilmu dalam agama yang ia ketahui, ya, dia tahu tapi dia tidak mau menjawabnya, menyembunyikannya, maka akan dikendalikan mulutnya dengan kendali dari api neraka di hari kiamat. Ya, na'udzubillah min zalik. Maka menjadi orang berilmu, orang alim, ya, itu tidak mudah, karena dipikulkan kepadanya satu tanggung jawab, yakni mendakwahkan agama Allah, dan harus dengan ikhlas, tidak boleh mencari dunia dan mencari pujian, sanjungan, ya, manusia dan lain-lain. Demikian dulu mukaddimah dari tafsir Ibnu Katsir yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.